Anggaran pendapatan dan belanja daerah milik Kota Pontianak tahun 2021 mengalami defisit. Akibat kondisi ini, sejumlah pembangunan non-prioritas dipastikan tertunda. Wakil Wali Kota Bahasan mengaku defisit diakibatkan penyesuaian anggaran karena pandemi COVID-19, sehingga dana yang telah terencana sebelumnya di beberapa organisasi perangkat daerah harus dialihkan. Kalau melihat situasi kondisi APBD kita, ya, defisit yang memang sangat besar, sehingga banyak kegiatan atau program-program yang lain itu kita pending atau kita tanda bintang lah. Itu terjadi itu tuh Pak, program apa saja mungkin Pak, fisik atau non fisik Pak? Semuanya Pak. Fisik, non fisik. Nah, fisik ini kita ambil segala prioritas lah. Segala prioritas, sehingga ya masih kita bisa menjaga kondisi dan situasi infrastruktur yang ada, terutama jalan ini kan harus kita pertahankan karena ini akses daripada kepentingan masyarakat. Jika COVID-19 masih terjadi hingga akhir tahun depan, maka dipastikan APBD akan terus mengalami defisit. Tercatat, pada data terakhir, APBD sempat mengalami defisit di angka 100 miliar rupiah lebih. Dion Setiawan, Kompas TV Pontianak.